إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka kembali setelah beberapa waktu kita tidak bertemu, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita bertemu di tempat ini, kita sudah menyelesaikan satu babak penting di dalam perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga sebuah babak sejarah kaum muslimin, yaitu Fathu Makkah. Kenapa kita kemudian sekarang membahas sesuatu yang terjadi 6 tahun sebelumnya, yaitu Perang Badar? Karena memang waktu pertama kali ketemu di sini itu diminta menceritakan Fathu Mekah. Jadi sepertinya mundur sebenarnya. Mundur ke masa-masa awal ketika Rasulullah baru hijrah. Jadi ya seyogianya atau seidealnya kita mulai sebenarnya dari awal. Awal sekali ketika mungkin dari sejak pertama kali Rasulullah mendapat wahyu atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di kota Mekah, ya, sebelum sampai ke, jadi kita seperti mundur gitu. Namun insya Allah apapun yang kita bahas dalam perjalanan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu ada ibrahnya, selalu ada hikmahnya. Di tidak mengapa, mudah-mudahan di dalam perjalanan kajian ini yang biasanya tidak selesai dalam satu kali pertemuan, kita bisa mendapatkan banyak pelajaran, dan mudah-mudahan ada yang terkait dengan kehidupan kita saat ini di abad ke-21 yang sepertinya wabah penyakit ini akan masih lama bersama kita, ya. Masih cukup lama. Kalau melihat misalnya peristiwa yang terjadi di tahun 18 Hijriah ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ya, terjadi peristiwa wabah ta'un di Amwas, itu baru selesai menurut Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, itu selesainya itu 6 bulan sampai 1 tahun. Ya tentu saja wabah ta'un dengan COVID-19 ini enggak sama. Namun sebagaimana kita bahas sekali kalau enggak salah ya di dalam pertemuan online, ya, pernah sekali kita ketemu, bahwa waktu itu pun mereka tidak memiliki apa-apa. Namun mereka memiliki Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibrahnya di situ. Mereka tak punya laboratorium yang canggih, namun Amr ibn al-As sebagai pemimpin yang menggantikan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan menggantikan siapa? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, kan dua-duanya meninggal dunia kena penyakit ta'un Amwas itu. Ketika dia merekomendasikan fatafarraqu, kemudian dia mengatakan fatajabbalu minhu fil jibal, itu ternyata menyelesaikan masalah sederhana. Hendaklah kalian berpisah satu dengan yang lain, menjauh, kemudian naik ke atas gunung. Itu pengamatan yang luar biasa. Jadi hikmah sejarah selalu ada dan selalu bisa kita ambil ibrahnya. Makanya kemudian ulama menghubungkan antara ketaatan kita dengan contoh-contoh yang sudah pernah disampaikan oleh para sahabat, dan sekaligus juga ujangan dari Nabi, kan, ketika ditanya tentang bagaimana kami harus menghadapi wabah ta'un ya Rasulullah, karena wabah ta'un pernah terjadi di sama Rasulullah di kota Ta'if. Kata Nabi,
Wa idza waqa'a bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu, kata Nabi. Kalau terjadinya di sebuah negeri yang engkau tidak ada di situ, di sebuah negeri, maka jangan kau coba-coba masuk ke tempat itu. Sedangkan kalau dia menjangkiti kalian di satu tempat di mana engkau berada di dalamnya, maka jangan keluar walaupun alasan untuk menyelamatkan diri. Jadi Rasulullah SAW memberikan contoh-contoh yang sekarang diaplikasikan dengan cara-cara yang canggih ya, dengan cara-cara yang ya ada analisisnya, ada statistiknya, ada ilmu kesehatan lingkungan dan seterusnya, ilmu virologi tentang virus, kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Artinya ketika kita nanti membaca Ghazwah Badar Kubro ini, akan ada kisah-kisah yang masih relevan dengan kehidupan sekarang. Karena kehidupan Nabi SAW itu sudah meliputi segala macam kemenangan, sekaligus juga segala macam bentuk kewaspadaan yang harus kita lakukan. Itu mungkin kira-kira pengantarnya supaya tetap nyambung dengan apa yang, karena cukup lama kita nggak ketemu. Ya, ketemu online itu, walaupun rutin, ada hal yang hilang gitu ya, karena kita hanya menatap apa, HP atau laptop itu. Dan jamaahnya di masing-masing tempat. Biasanya kalau udah di rumah itu, ya kita kadang-kadang sambil rileks, sambil baring, angkat telepon, kesana kemari, akhirnya di ustadznya udah ngomong sampai kemana gitu, gak tahu. Baik, untuk tidak berpanjang kalam, mudah-mudahan tadi jadi semacam pengantar, penyambung dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, tidak terputus sama sekali. Nah, di dalam sirah Ibnu Hisham, masuk sirah awal, ya, lebih awal sedikit itu Ibnu Ishaq, sebelum itu kitab-kitab Maghazi, ya, tentang peperangan Rasulullah. Jadi setelah menjadi sirah Nabawiyah, ada kisah-kisah di antara peperangan, jadi hidup, ya, jadi hidup. Dituliskan di sini, "Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a bi Abi Sufyana ibn Harbin muqbilan min asy-Syam." Di Rasulullah melakukan suatu tindakan atau melakukan suatu perencanaan itu berdasarkan informasi. Jadi bukan apa istilahnya, firasat gitu. Makanya dikatakan tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a, Rasulullah mendengar. Jadi mana Rasulullah bisa mendengar padahal peristiwanya di luar kota Madinah? Ketika Abu Sufyan ini pemimpin rombongan dagang, muqbilan minas Syam, baru saja mau pulang dari Syam. Syam itu kan wilayahnya jauh dari Madinah. Madinah kalau kita ke utara itu ketemu daerah namanya Khaybar. Dari Khaybar diteruskan lagi ke utara Al-Ula. Terusin lagi ke utara nanti ketemu Tabuk. Tabuk diteruskan lagi perbatasan Yordan kalau sekarang. Jemaah haji kalau dari Yordan pasti lewat Tabuk. Naik bis. Ada yang naik pesawat jemaah Yordan. Soalnya yang kaya raya atau punya uang buat dibakar. Dari situ kemudian baru masuk Syam. Tapi itu baru ujung selatannya. Dari situ ada kota namanya Ma'an. Utara Ma'an lagi ada tempat yang terjadi pertempuran Khalid bin Walid. Tapi belum sebelum peristiwa, jauh setelah peristiwa ini, namanya Mu'tah. Mu'tah ke atas lagi ada namanya Amman. Amman ke utara lagi baru ada namanya Bostra. Nah itu baru Syam beneran istilahnya, bukan Syam perbatasan. Ya. Tahun 2018 rombongan kami sampai ke Lembah Yarmuk itu, tapi nggak bisa nyebrang karena Suriah lagi perang, jadi perbatasan Yordan Suriah ditutup. Ke Palestina masuk wilayah pendudukan Israel kita juga nggak mau. Sampailah di situ. Jadi sebenarnya kira-kira satu jam lagi, kata sopir itu, satu jam lagi ketemu tempat di mana dulu Abu Sufyan itu berdagang. Jadi jauh sekali. Jadi pertanyaan saya terkait dengan ini, dari mana Rasulullah bisa mendengar itu? Kok bisa tahu? Padahal kan belum ada drone. Kan kalau sekarang pakai drone bisa dilihat orang lewat pesawat, satelit. Zaman itu masih naik kuda, pedang dan tombak,
belum ada alat-alat canggih. Nah, inilah. Jadi sebetulnya yang disuruh apa namanya? Kalau kisahnya rasanya insyaallah kita semua sudah tahu. Namun untuk menggalinya bagaimana Rasulullah tahu? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berangkat itu sudah mengirim sahabat. Jadi ada sahabat yang disuruh untuk memantau perjalanan itu. Jadi ada al-uyun di dalam sir nabawi ada istilahnya uyun. Uyun itu mata-mata atau scout. Apa kalau di TNI itu intelijen lah, ya intelijen itu pemantau. Kalau di angkatan laut itu kan ada Kopaska, di marinir itu apa ada Denjaka, di angkatan udara itu ada Paskas, angkatan darat ada Kopassus. Contohnya begitu. Jadi pasukan yang berangkat duluan kalau perang itu. Siapa mereka di antara dua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah ini harus di Sirah Nabawi Ibn Hisham gak ada, adanya di kitab Maghazinya Imam Al-Waqidi. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Talhah bin Ubaidillah wa Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Ya. Qabla khurujihi min al-Madinati. Sudah berangkat lebih dahulu sebelum Rasulullah keluar dari kota Madinah. Jadi ada orang yang sudah dikirim dulu sama Nabi untuk melakukan pemantauan, entah mengikuti atau menunggu di tempat-tempat di mana diduga nanti rombongan Abu Sufyan akan datang. Bi ashri layalin yatahassasani khabarul air. Disuruh untuk memantau, yatahassasan, melakukan pemantauan berdua itu, berdua orang tadi, untuk mencari kabar tentang al-air. Air itu kafilah, rombongan dagang Abu Sufyan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, atau siapa yang nanti akan mendengar ini direkam, kan? Direkam dan dipublish atau dimasukkan ke channelnya Al-Fat, ya, yang mendengarkan ini, bahwa Rasulullah itu bukan pemimpin yang asal gerak maunya apa gitu, tidak. Walaupun Rasulullah seluruh tindakannya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah SWT, namun Rasulullah masih mengajarkan kepada kita agar bertindak sesuai dengan data. Ada datanya. Jangan ngasal gitu. Jangan ngasal. Insyaallah. Betapa sekarang kaum muslimin agak jauh dari sunnah Rasulullah. Kan kalau kita bicara sunnah, seluruh yang Rasulullah contohkan dan bisa kita ikuti. Ada juga sunnah Nabi yang tidak bisa kita ikuti, karena tidak dimungkinkan secara fikih, seperti beristri lebih dari 4, nikah tanpa apa wali, gitu kan. Ada hal-hal yang sahih terjadi di zaman Rasulullah, tapi tidak boleh kita ikuti, karena kita tidak punya hak untuk itu, tidak boleh, malah berdosa kita melakukan. Itu satu. Untuk apa Rasulullah melakukan ini? Fi'iri li Quraisyin azimatin fiha amwalun. Ya, fiha amwalan. Fiha amwalun, maaf. Terbang. Fiha amwalun li Quraisyin wa tijaratun min tijaratihim wa fiha thalathuna rajulan au arba'un. Au min Quraisyin au arba'un. Jadi Rasulullah sudah tahu tentang rombongan Abu Sufyan ini, Ir Quraisy ini, yang di dalamnya terdapat fiha amwalun, ada harta banyak. Karena orang Quraisy itu kalau berdagang, ya, ila fi Quraisy, ilaf itu kalau ahli tafsir seperti misalnya Ibnu Katsir atau At-Tabari, Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, itu mengatakan ilaf itu kontrak-kontrak dagang. Jadi bukan sekedar perjalanan, tapi perjalanan yang punya nilai. Jadi Quraisy itu kan di Mekah tinggal. Itu kalau ke utara, semua jalan menuju Syam itu masing-masing tempat berhenti itu ada ilahnya, ada perjanjian. Jadi makanya Abu Sufyan santai kalau jalan kemana-mana, karena setiap suku seperti di Badar itu nanti dengan suku Juhani. Ya, suku Juhani yang berkuasa di wilayah Badar itu dia sudah punya kerjasama.
Makanya dia bisa menembus wilayah-wilayah suku lain tanpa khawatir diganggu. Itu yang ke, itu baru yang ke utara, itu kan yang Banu Hasyim itu, yang ke utara itu orang-orang Quraisy dari Banu Hasyim. Kalau yang ke selatan nanti lain lagi, yang ke Yaman, kemudian yang ke Irak lain lagi, yang ke Habasyah, yang ke barat, yang nyebrang Laut Merah itu lain. Jadi Rasulullah pun sudah memahami ini sebagai orang Quraisy, tahu. Dan Rasulullah pernah bersama Abu Thalib kan menyisir jalan itu, tahu. Tahu. Ayahnya pun Abdullah bin Abdul Muthalib sebelum meninggal dunia juga mengikuti rombongan itu, jalur yang sama. Gitu. Jadi Rasulullah sudah tahu persis. Jadi kehidupan Nabi dari kecil sampai menjelang Nabi setelah kenabian, dakwah di Mekah sampai hijrah itu pengalamannya terakumulasi. Jadi kita itu perlu punya pengalaman. Kalau dalam ilmu psikologi kan pengalaman adalah satu pembelajaran paling baik. Tidak harus pengalaman kita, pengalaman orang lain juga. Kalau ada orang kepleset di situ ya jangan dicoba lagi. Tempat itu licin, itu kan pengalaman. Jangan mau kepleset di situ lagi. Di dalamnya ada harta orang-orang Quraisy, wa tijaratun min tijaratihi. Karena memang mereka ini punya perdagangan yang apa namanya dari satu tempat ke tempat lain. Jadi mereka beli barang di Yaman, nanti dijual di Syam, harganya berlipat-lipat. Nanti beli barang di Syam, dijual ke Yaman, harganya naik lagi. Jadi tidak kena rugi. Terus. Jadi Rasulullah tahu ini target yang tepat untuk diserang. Jadi pasti ada yang bertanya. Jadi Badar kita yang mulai, iya kita yang mulai, tapi bukan berarti kita yang dahulu. Karena kan Rasulullah SAW ketika hijrah itu, di samping perintah untuk hijrah juga atau izin untuk hijrah juga diturunkan dua ayat. Yang pertama itu yang udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, telah diizinkan dalam tanda kurung tadi mereka untuk berperang karena sudah diperangi dan mereka sudah dizalimi, bi annahum zulimu. Itu ada di surah Al-Hajj ayat ke 39. Dan yang kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, surah Al-Baqarah kalau tidak salah itu. Surah Al-Baqarah ayatnya saya lupa. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Kalau nak 2015, 2016, 200-an. Jadi ketika berhijrah itu sudah ada pertama izin untuk berperang, diizinkan. Kenapa bahasanya udhina, diizinkan? Karena Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muthalib itu sudah berkali-kali nanya kepada Nabi di Mekah. Ya Rasulullah, kita ini dalam pihak yang benar apa enggak? Benar, kata Rasulullah. Kita ini ditolong Allah atau tidak? Ditolong. Kenapa enggak perang sekarang? Belum ada izin. Jadi jangan dipikir sahabat sebelum hijrah itu lemah-lemah semua, enggak. Ada yang siap. Tahu konsekuensinya bisa kalah. Iya, namanya di negeri orang, di negeri mereka, tetapi mayoritas musyrik. Jadi belum boleh sekarang, belum boleh. Nah, ketika hijrah, ayat yang turun itu diizinkan untuk berperang. Jadi ketika orang mengamati tentang hukum perang, hanya melihat Badar saja gitu, tidak melihat apa yang terjadi di Mekah sebelumnya, maka orang suka dapat kesimpulan sebagaimana jebakan yang dibuat oleh para orientalis. Misalnya H.R. Gibb itu yang paling sering mengatakan dia punya dua buku. Temukan Montgomery Watt itu dia punya dua buku, yang satu Muhammad at Mekah, Muhammad at Madinah. Bahasa Inggris, orang Inggris. Jadi dia katakan Muhammad itu penakut. Dia baru berperang setelah, bahasa mereka kalau hijrah itu flight. Flight, bukan pesawat terbang, bukan. Flight itu melarikan diri. Jadi bahasanya udah tendensius.
Muhammad itu pengecut gitu dia. Dia baru berani berperang setelah dapat keluar dari Makkah. Jadi dia mencoret seluruh peristiwa penganiayaan, bahkan ada yang dibunuh dari kaum muslimin di sana Makkah. Mereka tidak melihat 10 tahun kekejian itu sebagai bagian dari satu kesatuan dengan sejarah yang ada di Madinah. Itu kan hijrah itu kan berarti belum dihitung tahun hijrahnya kan, tahun pertama itu belum dihitung. Di zaman Umar nanti dihitung. Baru turun kemudian ayat kutiba alaikumul kitab, telah diwajibkan kepada kalian, kepada umat Islam untuk berperang. Padahal kata Allah, aku tahu kalian tidak suka. Wa huwa qurbun lakum, sesuatu yang tidak disuka. Allah ingatkan wa asa an tuhibbu wa asa at tahrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau tak menyukai sesuatu padahal itu mendatangkan kebaikan bagimu. Sebaliknya wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kau mencintai sesuatu padahal itu mendatangkan keburukan bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak. Nah, ayat itu turun lebih awal daripada kutiba alaikumusiyam. Karena kutiba alaikumusiyam turunnya tahun kedua Hijriah. Tapi lebih populer kutiba alaikumusiyam. Karena semua kita ini enggak punya kesempatan untuk berjihad fisabilillah. Dalam arti kata berjuang berperang, lalu berjihad sehari-hari mencari nafkah, semua kita berjihad sehari-hari untuk datang mendapatkan ilmu, insya Allah kita semua membantu para ini apa namanya orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19, insya Allah bernilai jihad di sisi Allah asal niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Para dokter tuh, dokter perawat yang sampai gugur dia, kalau niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, ada iman di dalam diri, insya Allah syahid. Karena kata Rasulullah tuh, syaratnya untuk syahid dalam keadaan wabah itu ada tiga kata Nabi. Pernah ditanya oleh Bunda Aisyah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama sabiran, sabar, yang kedua muhtasiban, penuh perhitungan dan penuh pengharapan kepada Allah, dan yang ketiga ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Tahu dia bahwa sesuatu tidak mungkin menjangkiti dia kecuali sudah ditakdirkan Allah, tapi berusaha untuk menghindar. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, kata Nabi. Maka dia bisa mendapatkan pahala seperti orang yang syahid di peperangan. Nah, itu Ibnu Hajar Al-Asqalani menafsirkan hadis tersebut maksimumnya gitu. Pahala maksimumnya syahid, artinya tidak semua kena dapat setinggi itu. Kan ada saja orang yang sebelum meninggal dunia mengeluh, sebelum meninggal dunia keluar kata-kata yang tidak sepatutnya dikatakan oleh orang yang beriman. Nah, itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani nilainya tidak setinggi syahid. Di kitabnya Badlul Ma'un itu dijelaskan seperti itu. Saya agak kemana-mana ini karena suasananya masih suasana. Untuk ngomong aja tarik nafas dulu. Mohon maaf kalau belum menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang. Gak apa-apa aja, nanti saya juga baru kepikiran tuh harusnya pakai yang tipis yang baik, insyaallah khawatir ngabisin waktu ya. Ganti-ganti baru hadis pertama lama juga. Iya, biasa. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, rombongan tadi berdasarkan pengumpulan data dari Uyun Rasulullah SAW, Talhah dan Zaid tadi, jumlah pengawalnya 30 rajulan min Quraisyin aw arba'un, dikawal 30 sampai 40 orang saja. Jadi ini bukan sekedar ngelihat dari jauh, oh iya ada gitu, tapi sampai bisa ngitung jumlahnya, berarti kalau enggak jarak dekat berpapasan. Kan intelijen itu kan begitu kan, dia enggak dari mobil ngelihatnya, datang ke rumah kita pura-pura jadi ngantarkan paket gitu kan. Bapaknya, untuk bapak-bapaknya ada enggak? Oh, lagi kerja. Oh ya, ini paketnya. Oh, jam segini kerja. Besok datang lagi dia, agak sore dikit. Ini paket untuk bapaknya. Bapaknya ada di rumah. Oh, belum pulang. Oh, belum pulang jam segini. Mengumpulkan data itu enggak hanya sekali. Ya, jangan dipikir pekerjaan Talha itu kayak main-main gitu. Subhanallah. Nah, setelah itu lamma sami'a Rasulullah SAW bi Abi Sufyana muqbilan minasyam, setelah memang rombongan Abu Sufyan itu sudah semakin mendekat. Kita tahu setelah Syam itu kemudian ada wilayah apa namanya masuk ke dalam wilayah Jazirah Arab sebelum ada negara-negara modern ini. Ini disebut dengan Hijaz. Jadi masuk ke Hijaz. Nadabal muslimina ilaihim wa qala Rasulullah SAW hadhihi 'ayru quraishin fiha amwaluhum fakhruju ilaiha la'alla Allah yumfilukumuha, kata Nabi. Ya Rasulullah, nadabal muslimin, jadi Rasulullah SAW menyemangati kaum muslimin. Perang Badar itu belum diwajibkan statusnya, baru diberikan peluang kepada mereka yang bersedia datang. Ini nyangkut ini, makanya dari tadi kok mengganggu saya. Gitu ya. Nah, dari tadi kok dia lari-lari lagi, saya bingung. Padahal enggak mau dekat mulut saya ini. Merasa berdosa juga, ada mic menjauh dari mulut, itu berarti mulutnya ini berdosa. Gitu. Tepat pikiran begitu. Astagfirullah. Jadi Rasulullah menyemangati dengan perkataan Nabi, hadhihi 'ayru Quraisy. Ini kata Rasulullah bakal ada rombongan Quraisy yang akan lewat. Tidak di depan Madinah, jauh ke sebelah barat dari Madinah itu. Kalau ke Badar itu dulu enggak naik bis 4 jam setengah. Itu sopirnya sopir lokal udah. Menuju ke laut sebenarnya, ke arah laut. Kan kalau Mekah itu kan kalau ke barat ketemu Jeddah. Kalau Madinah itu kan 300 km di utara. Ke barat tuh enggak ketemu Jeddah, ketemunya Yanbu. Nama kotanya itu Yanbu, di lautnya itu. Tidak sebesar Jeddah, tapi mendekat laut juga. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini rombongan besar. Fakhruju ilaiha, mari kita persiapkan untuk menyerangnya atau mencegahnya. Fakhruju itu keluar untuk memotong jalurnya itu. La'allallahu yunfilukumuha, kata Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian anfal. Yunfilukumuha, memberikan harta rampasan. Memang target Rasulullah itu menghancurkan sebagian dari kekuatan ekonomi Quraisy. Jadi bagi sebagian orang yang enggak ngikuti dari awal sirah Nabawiyah itu akan berpikir kok Rasulullah jadi kayak rampok ya. Nah, itu saya pernah dengar dari jamaah begitu. Afwan Ustaz, mau nanya, apa bedanya Nabi dengan rampok? Saya bilang, bapak ini sebenarnya harusnya saya maki-maki dulu. Tapi karena pertanyaan ini saya asumsikan datang dari orang yang enggak ngerti, saya tanggapi seolah memang belum ngerti. Tapi kalau saya tahu dia sudah ngerti, itu ngejek namanya. Saya bilang, bapak perlu tahu dulu, saya bilang. Rasulullah itu dakwah 13 tahun di kota Mekah. Pernah baca? Pernah. 3 tahun pertama terbuka apa enggak? Saya bilang tertutup. Wah, ini ngerti. 10 tahun yang terakhir itu terbuka apa tertutup? Terbuka. Apa yang dia dapatkan? Oh ya, sudah cukup Ustaz, saya sudah tahu jawaban. Oh, berarti memang dia belum nyambung saja, tapi sudah tahu bacaan. Jadi memang target Rasulullah itu mendapatkan anfal, dan anfal itu boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya diberikan 4 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Salah satunya anfal. Syafaat. Aduh, lupa. Di belakang-belakang biasanya ketika sudah bicara tentang pembagian harta itu baru keluar tuh hadis ini, di belakang-belakang. Sebut satu itu saja dulu.
Ya. Kata Nabi SAW, semoga Allah berikan harta rampasan bagi kalian. Tapi berangkat itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena perintah kutiba alaikumul qital. Perintahnya itu, targetnya berhasil mematahkan salah satu kekuatan yang dimiliki Quraisy. Jadi ketika sudah berperang itu bukan hanya menyerang kekuatan militernya saja, tetapi melumpuhkan kemampuan dia untuk berperang. Jadi itu sudah pelajaran berharga. Kita tidak ada pikir, tidak kepikiran itu. Ya. Apa yang menyebabkan Belanda bisa lama menguasai Indonesia? Apa karena semangat? Ada dua faktornya kalau menurut Profesor Dr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, namanya itu Husnul Akib Suminto, guru besar sejarah di UIN Ciputat, dulu IAIN, beliau masih di IAIN. Satu, Belanda itu bisa lama karena adanya pengkhianat dari bangsa Indonesia, Belanda Hitam. Yang kedua, karena Indonesia itu memberikan sumber pendapatan bagi mereka. Jadi mereka bisa merekrut orang, mendatangkan pasukan, beli ini. Jadi ekonomi bagian dari peperangan. Bukan hanya dari zaman Rasulullah, tapi sampai menjelang Indonesia merdeka. Kenapa Jepang memasuki Indonesia? Dulu namanya Hindia Belanda, karena ada minyak. Minyak itu apa? Ekonomi. Waktu Amerika Serikat menyerang Jepang, apa yang dilakukan? Diputus dulu itu semua. Supaya Jepangnya sendiri kehabisan logistik. Jadi perlu dilihatnya secara menyeluruh. Gak bisa parsial melihatnya. Kalau melihatnya secara parsial, pusing. Ya, dapat kesimpulannya membingungkan. Terus terang, kacamata saya berembun. Fantadaban nasu fakhaffafa ba'duhum wa thaqula ba'duhum. Setelah disemangati, ternyata sebagian kaum muslimin ada yang ringan menyambutnya, tapi ada juga yang thaqula, berat. Ya seperti datang ke masjid lah. Kan sama juga dipanggil kan, hayya 'alash-shalah, hayya 'alal falah. Yang berangkat berapa orang? Azan itu sama. Yang datang ya, makanya tadi ada yang ringan. Makanya kalau kita bisa ringan datang ke masjid, ringan dalam ibadah, kita harus banyak bersyukur. Karena banyak yang berat. Jadi kalau kita berangkat tuh enteng gitu ya, datang enteng, sholat enteng. Sholatnya agak lama sih, imamnya baca agak panjang dikit, gak kesel, syukuri. Banyak orang lama dikit males. Biasanya di bulan Ramadan lu panjang dikit tarawih gelisah. Penyakit yang jarang sembuh di Ramadan. Kalau kita bisa menikmati panjangnya salat tarawih, bersyukurlah. Ya, bersyukurlah. Jadi ada yang ringan, ada yang berat. Wa dzalika annahum, namun dijelaskan oleh Ibnu Ishaq, ini bukan karena mereka lemah iman. Jadi masih dibela. Wa dzalika annahum lam yadhunnu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalqa harban. Jadi yang enggak berangkat itu mengira Rasulullah enggak akan ketemu dengan satu kekuatan yang nanti jadi tempur. Jadi orang semua berpikir yang enggak berangkat itu bahwa nanti masa iya menghadapi 30-40 orang itu enggak mampu. Mereka enggak tahu kan di surah Al-Anfal itu ayat 6-7 ya. 6. Wa idh ya'idukumullahu ihdatta ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqo bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kalian satu di antara dua kelompok. Ta'ifataini annaha lakum. Salah satunya untuk kalian. Wa yuridullahu ta'ifataini annaha lakum. Satu di antara dua kelompok itu bagi kalian.
Wa idza a'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dhati syauka. Kalian menginginkan, kalian punya rencana, berharap bertemu yang ghaira dhati syauka, yang tak punya persenjataan. Itu siapa? Ya, tafsir-tafsir para ulama itu, Ibnu Katsir, At-Tabari sepakat bahwa yang disebut dengan ghaira dhati syaukah, rombongan yang tak memiliki perbekalan atau perlengkapan perang, itu adalah rombongan Abu Sufyan. Tapi kata Allah, wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimatihi. Sedangkan Allah inginnya kalian itu bertemu dengan rombongan yang nanti Allah akan menangkan kalian dengan kalimatnya. Itu berarti bukan 30-an kalau yang begitu, sampai Allah akan menolong dengan kalimatnya. Kalimatnya itu ada yang menafsirkan sebagai para malaikat yang diturunkan. Ada juga yang mengatakan secara sederhana kalimat Allah itu berarti kemenangan atau kepastian. Wa yaqta'ada biral kafirin. Tapi kesimpulannya jelas, Allah ingin mencerabut orang-orang kafirin itu dari akar-akarnya. Kalau dilihat itu terjemahannya atau tafsirnya lebih bagus lagi. Wa yaqta'a dabiral kafirin. Allah ingin mengangkat, mencerabut akar-akar di peristiwa Badar itu. Jadi bukan sekedar mengalahkan, tetapi mencerabutnya. Mencerabutnya kayak kita kalau ambil ubi. Ubi kan harus pintar tuh, kalau dicabut kenceng dia ketinggalan di bawahnya. Kita agak goyang-goyang dikit, terus baru di cabut sampai ke akar. Masih ada waktu kita? Dikit lagi ya. 19 lewat. Ya, nanti ada tanya jawab tadi. Oke, insyaallah. Saya tambahkan sedikit saja. Halaman pertama. Makanya ngaji itu lama sekali. Mau cepat yang baca sendiri, cepat-cepat. Wa kana Abu Sufyan hina dana minal Hijaz. Ketika Abu Sufyan sudah mulai masuk ke wilayah Hijaz, tadi saya katakan Hijaz itu antara Tabuk itu sudah dikategorikan Hijaz, Hijaz bagian utara sampai ke Madinah, sampai ke Mekah, sedikit masuk Taif itu Hijaz. Selatan Taif daerah Najran itu disebut Asir. Selatannya lagi wilayah Sana'a Yaman, Sana'a Aden Yaman. Belok ke timur ketemu Hadramaut, ke timur lagi ketemu Oman. Udah belok tuh masuk Teluk Parsi. Kebayang gitu ya, pesisir-pesisirnya seperti itu. Ketika Abu Sufyan masuk ke wilayah yang disebut dengan Hijaz, yatahassasul akhbaro wa yas'alu man lakhiya minar rukbani takhawwafan ala amrin nas. Ketika masuk ke sana timbul rasa kekhawatirannya, rasa kewaspadaannya timbul. Bagaimana kelihatan? Dia mencari informasi dengan cara bertanya kepada kafilah-kafilah yang berpapasan. Kan dia dari utara ke selatan, dari Syam masuk ke Hijaz. Untuk sampai ke Mekah itu harus lewat dekat Madinah, yaitu di kampung yang namanya Badar, Lembah Badar. Jadi apa yang dia lakukan? Setiap ada berpapasan dengan rombongan lain, dia tanya, ya, dari mana? Ya, kalau kita nanya kan gitu, kalau kita gak mau kelihatan nanya aslinya kan gak langsung to the point kan. Dari mana? Dari depan, ya. Rame di depan, rame banyak yang jualan. Dapat informasinya. Nanti papasan dengan satu orang lagi, tanya lagi, tanya lagi. Kalau sampai 3-4 kelompok kita tanya, kita dapat gambaran utuh di sana. Tapi kalau cuma satu, ya seperempat gambarannya. Nah, sampai kepada kesimpulan Abu Sufyan, dia lakukan itu karena khawatir akan adanya rencana-rencana dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kepada kesimpulan anna Muhammadan qadistan faro ashabahu laka wali'irika fahadhir inda dhalika. Sampai kepada kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan tadi bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah berangkat, telah memobilisasi
Istanfaro itu ngumpulin orang untuk suatu tujuan, pengumpulan massa. Rasulullah sudah mengumpulkan massa. Mungkin ada dari rombongan itu yang memang baru saja dari Madinah. Madinah ke bandar, lewat pesisir, balik lagi ke utara. Bisa jadi ada percakapan-percakapan yang kemudian setelah difahami oleh Abu Sufyan bahwa Rasulullah telah mengumpulkan manusia, ashabahu, sahabat-sahabatnya, lak untuk mencegat Abu Sufyan itu. Wali'irika dan rombongannya, dan kemudian untuk merampasnya. Oleh sebab itu Abu Sufyan sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab harus mengambil satu tindakan pencegahan. Nah, ini dilanjutkan lagi. Ya. Jadi Rasulullah SAW ketika memantau pergerakan Abu Sufyan, ternyata Abu Sufyan juga memantau pergerakan Nabi. Jadi ada saling apa istilahnya, saling pantau. Intelijen lawannya itu kan kontra intelijen. Makanya kita dianjurkan kalau kita tidak kenal seseorang itu tidak perlu cerita terlalu panjang, apalagi ketemu di jalan gak kenal, so akrab. Pernah gak di jalan ketemu orang so akrab? Bisa jadi benar ini orang baik, maksudnya memang kepengen ngobrol gitu. Tapi perlu hati-hati juga kita, karena apa? Ya tidak perlulah menceritakan sampai berapa anaknya, sekolah di mana, di kereta api itu gak usah cerita kalau kita gak kenal. Untuk apa dia tahu? Masya Allah. Nah, Abu Sufyan pintar dia susun rencana. Apa rencana Abu Sufyan? Fasta'jara Domdom bin Amru Al-Ghifari, satu suku dengan Abu Dzar. Kemudian dia perintahkan atau dia berikan instruksi dan dia beri bekal. Fasta'jara itu sebenarnya membayar, memberikan ujroh, nih saya kasih duit kau kerjakan ini. Siapa yang disuruh? Domdom bin Amru Al-Ghifari, salah satu di antara rombongannya dia. Apa tugasnya untuk imbalan itu? Faba'athahu ila Makkata, disuruh berangkat segera ke Mekah. Padahal ini kan rombongan lewat Madinah, lewat Badar aja belum. Tapi Domdom disuruh duluan, disuruh duluan ke Mekah. Logikanya, ini saya rombongan nih dari Depok nih, saya pakai ini. Saya dari Bogor mau ke Jakarta, harus lewat dekat Depok lah, enggak di Depoknya banget lah. Apa misalnya Parung gitu ya, atau lewat Jalan Raya Bogor yang Cibinong terus. Lewat situ kan dekat Depok. Saya khawatir dicegat di situ. Tapi enggak ada jalan lain. Maka saya suruh salah seorang rombongan saya supaya lebih cepat melewati tempat-tempat yang bahaya itu. Kalau sendirian kan bisa ngebut, kalau rombongan itu gak bisa ngebut. Disuruh ke Jakarta. Kira-kira apa yang kita minta dari Jakarta? Supaya orang Jakarta ngirim bala bantuan, jaga-jaga kalau benar intelijennya tadi bakal dicegat di satu tempat, minimum rombongan yang dari Mekah itu bisa bantuin. Itu tugasnya. Ini lihat aslinya. Ila Makkata, tadi menuju ke Mekah. Wa amarahu an yatiya Quraisyan fayastanfirahum ila amwalihim. Domdom dikasih tugas, kalau sudah sampai Mekah ya, dikasih perintah bahwa mereka, dia harus bisa memobilisasi orang-orang Mekah supaya datang guna melindungi amwalahum, harta mereka sendiri. Jadi kata habis ya? Boleh, tapi saya tutup dulu ya. Tutup dulu. Jadi kenapa tadi peristiwa tadi penting? Jadi kata apa namanya tadi, Domdom bin Amru Al-Ghifari tadi disuruh oleh Abu Sufyan, kalau mereka enggak berangkat, saya enggak tanggung nih harta yang saya bawa. Kan dia rombongan kafilah dagangnya banyak, yang hilang uang mereka sendiri. Makanya ditakut-takuti dengan ila amwalihi. Cepat-cepat berangkat, kalau enggak saya enggak tanggung ini, harta bisa diserobot atau diambil oleh kaum muslimin. Nah, disitulah nanti peran Domdom bin Amru Al-Ghifari. Jadi ibrohnya yang ketiga ini adalah kita perlu mengantisipasi bahwa kalau kita mengerahkan
upaya-upaya untuk mengetahui orang lain itu juga pasti berupaya untuk mengetahui kita. Jadi jangan tidur terlalu nyenyak, karena selalu ada yang mencoba melihat umat ini bagaimana supaya dia pecah, supaya dia tidak bersatu, supaya dia terjadi musibah. Jadi ada yang senang umat Islam terkena musibah, ada dari dulu. Makanya perlu kita waspada. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti tanya jawabnya setelah sholat isya. Mudah-mudahan ada waktu nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Balighani walau ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Nabawi ini memang utuh dia, tidak bisa dilihat separuh-separuh. Jadi betul-betul kita simak dari awal sampai akhir. Tapi ketika kita membahas yang di akhir dulu, baru membahas yang di belakang, memang mungkin ada pertanyaan-pertanyaannya terjawabnya secara berkala. Nanti pas kita bahas bagian tengahnya badar, pas akhirnya badar, baru terjawab. Alhamdulillah itu sebuah apa namanya ini, sebuah cara mengambil kesimpulan yang menarik kalau menurut saya, bahwa menghubungkan antara keutamaan orang di bandar itu dengan keikhlasan mereka berangkat. Itu menurut saya poin penting, ketika mereka tidak dipaksa tapi berangkat, sehingga diberikan suatu jaminan oleh Rasulullah, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, kata Nabi. Orang ahlul badar itu silahkan dia kalau mau berbuat sesuatu, maksudnya apapun yang terjadi setelah badar, faqad ghafartu lakum, sudah diampuni ya. Sudah mendapatkan ampunan mereka itu. Dan ternyata memang ahlul badar seluruhnya tidak ada satupun yang kemudian menjadi munafik atau murtad ya. Dan seperti di Fathu Makkah, ya satu case itu saja, case di mana, satu kasus di mana Hatib bin Abi Balta'ah membocorkan rahasia. Tapi itu kemudian juga terkena, sudah istilahnya jasa dia di badan itu sudah lebih dari cukup untuk menutupi kesalahan itu. Apalagi dia tidak mengelak, tidak menipu, dia hanya mengatakan, ya Rasulullah saya begini, 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 akhirnya diampuni. Jadi memang badar ini suatu peristiwa yang unik ya. Namun bukan hanya untuk mengejar anfal saja, tetapi juga ini merupakan suatu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrikin, bahwa selama ini mereka menganiaya itu bukan berarti kaum muslimin tidak bisa melawan, tetapi taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Jadi ketaatannya itu nilai itu tinggi. Makanya ketika kita taat itu, taat di rumah ketika wabah ini sedang hebat-hebatnya, maka ketaatan itu bukan karena tidak boleh bersumber hanya semata-mata karena rasa takut, tetapi bersumber harus pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena ketika kita melakukan sesuatu karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itu melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, maka nilainya di situ nilai plus. Berapa banyak pengalinya itu nanti ya tergantung Allah SWT melihat perjuangan seseorang. Karena Allah itu maha adil, tidak mungkin ada orang yang amalnya berbeda tapi dapat timbangan yang sama, pasti berbeda di sisi Allah SWT. Jadi dari perspektif itu, orang-orang musyrikin ketika berangkat awalnya tidak takut. Kalau dari segi proporsi jumlah, 1:3 atau 1:4. Namun dengan datangnya malaikat, ya kan, di ayat ke-8 itu, "Idzastaghitsuna rabbakum", ketika kalian beristighatsah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fastajaba lakum", maka Allah akan kabulkan bagi kalian berupa "Anni mumiddukum", aku akan mengutus bagi kalian bala bantuan, "Bi alfin minal malaikati murdifin", berupa 1000 malaikat. Tapi 1000 malaikat ini enggak masuk di dalam pembaginya. Kan tadinya kan 314 dengan 1000. Hampir kurang lebih 1:4. Apakah dengan datangnya 1000 malaikat ini kemudian jumlahnya jadi turun? Proporsinya jadi turun? Tidak. Karena yang berjuang itu, yang ditimbang oleh Allah SWT, para manusia. Malaikat ini bantuan.
Batuan yang tadi mendatangkan, membuat rasa takut pada diri lawan-lawannya. Itu hubungannya seingat-ingat, sejauh yang saya ingat tadi diangkat. Dan saya dicatat tadi, karena saya gak menduga bakal sebanyak itu faktor yang diangkat untuk satu pertanyaan atau satu pernyataan. Nah, terkait dengan yang kedua, kalau kita melihat kondisi sekarang dalam konteks apa, ya menangisnya Umar bin Khattab. Menangisnya Umar bukan menangisi satu keputusan, tetapi menangisi bahwa Rasulullah Umar bin Khattab harus berpisah dengan salah seorang yang sudah dijanjikan Allah masuk surga. Pada dasarnya kita perlu mengetahui dulu psikologi Umar itu, psikologis perasaan Umar itu seperti apa. Karena sejauh ini, selama ini orang sering mengenal Umar hanya keras, padahal maksudnya itu tegas. Karena Umar seringkali nangis ketika orang lain belum nangis, itu berarti menandakan sebenarnya hatinya lembut, ya, sensitif. Untuk ketika yang mungkin masuk ke dalam ayat di surah awal surah Al-Anfal itu, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau diingatkan tentang Allah, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum iman. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka kemudian naik keimanannya. Begitu gambaran deskripsi paling ekstrim, paling pas mungkin untuk Umar bin Khattab. Nah, ketika dia menangisi Abu Ubaidah dan Abu Ubaidah bin Jarrah dan selupa yang kedua, Mu'adz bin Jabal, itu Umar menangisi bahwa pertama dia berpisah dengan salah seorang yang dijamin masuk surga. Kan ada 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Allah oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis itu. Dijamin masuk surga itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf. Bilang enggak masuk di dalam bahasa yang al-Asyarah tadi, ya. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah bin Jarrah. 10 yang masyhur, yang al-mubasyirun, diberi kabar gembira mereka ini bil jannah. Tapi yang lain ada juga, ya, seperti Bunda Khadijah pernah dikabarkan, diperintahkan oleh Jibril alaihissalam untuk mengatakan bahwa Allah sudah siapkan rumah di surga. Enggak mungkin ada rumahnya kalau orangnya enggak masuk. Kemudian Bilal bin Rabah dalam kesempatan yang terpisah, terompahnya, sendalnya sudah masuk ke dalam surga. Masa sendalnya doang orang yang enggak? Jadi ada yang lain-lain. Ya. Tapi yang masyhur itu yang 10. Nah, orang yang terakhir ini kan yang jadi gubernur Syam ketika terjadi wabah. Dan dia taat kepada perintah Nabi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, kalau terjadi terjangkitnya penyakit engkau ada di dalamnya, tidak mesti penduduk setempat. Abu Ubaidah ini kan aslinya orang Quraisy, hijrah ke Madinah, sudah menganggap Madinah sebagai kampungnya. Ketika di zaman Umar bin Khattab, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, diperintahkan untuk masuk ke wilayah Syam memimpin rombongan. Kemudian setelah perang Yarmuk dia menjadi gubernur Syam. Jadi taat dia. Padahal kalau dia mau melarikan diri bisa, tapi kata Nabi, "Fala tahruju firaran minhu." Jangan kau melarikan diri, keluar untuk melarikan diri daripada. Tapi karena Umar bin Khattab ada di perbatasan, kan itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas itu kan terjadinya di Sarqa. Sarqa itu Tabuk ke utara sedikit. Kampung kecil. Jadi dalam konteks itu Umar bin Khattab sebagai seorang yang harus tegas. Dia sebenarnya waktu itu kan perjalanannya ke Syam. Dia harus batalkan perjalanannya. Pada saat yang sama dia tidak bisa meminta sahabat-sahabat itu untuk ikut pulang ke Madinah, karena mereka ini adalah wali Syam, pemimpin atau gubernur Syam. Maka mereka harus kembali. Jadi perpisahan itu perpisahan dalam ketaatan. Yang satu taat karena tidak boleh masuk ke tempat yang ada wabah, yang satunya lagi taat, tidak boleh keluar dari tempat yang ada wabah. Padahal posisinya di Sargo. Sargo itu kalau ditarik garis
sampai ke Imwas atau Amwas itu, itu bisa sekitar 400-an kilometer atau 300 kilometer. Bisa saja kalau sekarang, jangankan yang 300 kilometer, yang berada di zona merah saja berani dia keluar, melanggar perintah dari bukan pemerintah, bukan departemen kesehatan, bukan, melanggar Rasulnya sendiri. Ya sekarang mungkin nggak kelihatan, sama aja santai. Nanti ada mahkamahnya. Makanya saya katakan tadi, ketika kita sedang lockdown itu harus dilihat dari konteks mentaati Allah dan Rasulnya. Baru ada nilai. Kalau cuma mentaati selembar kertas, makanya itu perlu ngajinya itu di situ. Walaupun tetap orang melakukan kebaikan tanpa dia sadari, tetap dapat pahala. Tapi orang yang sadar betul itu dapat pahala lebih. Itulah bedanya orang yang berilmu dengan tidak berilmu, kan? Di amalnya. Di amalnya. Makanya kita mencari ilmu untuk beramal. Hatta walaupun sedang bicara sirah nabawiyah, nanti masuk ke dalam kajian fikihnya, maka diterjemahkan oleh para fuqaha. Apa ibrahnya? Kan ada itu, mengambil fikih dari kejadian-kejadian kehidupan Nabi, ada kitabnya. Jadi ada namanya itu, saya lupa, enggak nyiapin untuk ke situ. Pikir nanti fokus ke sini pertanyaannya. Ada kitabnya yang ditulis, jadi perjalanan hidup Nabi terus diturunkan fikihnya. Perjalanan hidup lagi turunkan fikihnya lagi turun. 6 jilid, nanti saya ingat-ingat dulu sambil jalan. Itu kira-kira dua hal tadi. Makanya saya suka menyayangkan kalau ada muslim yang tidak tahu kenapa dia harus begitu. Kalau kebetulan itu sebuah kebaikan, maka dia selamat. Tapi kalau dia tidak tahu bahwa sebenarnya itu keburukan, nah dia tergelincir gitu. Jadi dalam konteks tadi, Umar nangis dan Umar punya satu perasaan yang tinggi bahwa seharusnya dia juga terkena, tapi dia dilarang, kan? Umar kan sampai syurah 3 kali di dalam kajian kita waktu itu, kan? Syurahnya 3 kali, syurah dengan muhajirin tidak putus, syurah lagi dengan ansar tidak putus. Ketika syurah dengan kaum muslimin dari kalangan Quraisy baru putus. Itu proses panjang. Umar bin Khattab bisa dia putuskan sendiri, tapi dia mengambil jalan syurah. Tadi bisa saja Allah memenangkan, enggak apa susahnya Allah memenangkan itu. Enggak perlu pakai hijrah kalau perlu langsung kalah di Mekah. Tapi kita enggak belajar proses nanti. Nah, kegagalan kita tidak memahami proses itulah yang menyebabkan kita akhirnya jadi terburu-buru. Ini kan penyakit terburu-buru, tergesa-gesa itu dari setan, kata Nabi. Tergesa-gesa. Bedakan tergesa-gesa dengan orang yang rajin. Kalau rajin itu selesai urusan satu, urusan yang lainnya. Yang tergesa-gesa itu belum selesai, udah ngerjain yang lain. Tergesa-gesa. Biasanya orang tergesa-gesa akhirnya ya, apa namanya, terburu-buru mengambil kesimpulan, misalnya itu yang paling sederhana. Iya, pengajian baru setengah jalan dia udah pulang, dia bawa ke rumah satu bagian saja dari pengajian itu, padahal kalau sampai selesai utuh, walaupun pengajiannya berseri. Wallahu'alam. So, mudah-mudahan paling tidak menjawab dua pernyataan tadi atau pertanyaan itu, plus minusnya mudah-mudahan. Dan saya mau sana. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Saya ada penasaran juga. Bisa pernah baca atau saya pernah dengar kajian kalau tidak salah sahabat itu yang sudah satu mati itu dua lagi untuk mau berperang dengan kaum kafir pada waktu itu. Tadi kalau saya sampaikan, kita kan Nabi menunggu tekad dari Allah. Nah, saya ingin bertanya itu, kapan saatnya Nabi, apakah Nabi itu lebih dominan memang menunggu perintah dari Allah, apakah Nabi lebih dominan untuk juga membaca situasi kekuatan umat Islam dan kekuatan orang kafir di antara perintah.
dalam melakukan sebuah keputusan yang konteksnya kan nanti kaitannya dengan perjuangan ibrah yang ingin kita ambil dan sebutkan dengan kondisi saat ini di proses kapan sih umat Islam sebenarnya siap atau indikatinya kan yang dikasih siap memang untuk menghadapi situasi untuk bisa tampil hingga pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW itu kan sesempurna-sempurnanya manusia yang diciptakan Allah. Walaupun punya sisi-sisi kemanusiaan, basyar, sisi-sisi kemanusiaannya. Makanya Rasulullah juga merasakan rasa sedih, ya. Merasakan rasa-rasa apa namanya khawatir, begitu. Jadi memang ada sisi kemanusiaan. Jadi tidak hilang sisi kemanusiaan Nabi. Ada sisi kemanusiaannya. Makanya ketika ditinggal mati, meninggal Bunda Khadijah, nangis, sedih. Kalau Rasulullah tidak pakai sedih, kita tidak belajar gimana sedih yang nyunah, ya, yang sesuai, gitu kan? Nah, secara Nabi itu seperti apa? Kalau Nabi nggak pernah merasa apa namanya ada suatu kegundahan dalam dirinya, kita nggak belajar gimana mengatasi kegundahan. Manusiawinya ada, jadi tidak hilang. Namun begitu, tindakan-tindakan Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga. Pernah kejadian ketika Rasulullah tidak mengindahkan Abdullah bin Ummi Maktum ketika lagi berdakwah dengan orang-orang Quraisy. Itu kan basyarnya Rasulullah itu lebih dominan karena menurut Rasulullah ini lebih penting. Kalau Abdullah bin Ummi Maktum nanti di rumahnya Arqam bin Abi Arqam kan ketemu lagi. Ini saya bisa sampaikan lagi. Sekarang ini lagi istilahnya lagi fokus grup gitu ya. Expert gitu. Istilahnya apa namanya? Dedengkot kalau kata orang Betawi. Dedengkotnya Quraisy. Lagi didakwah sama Nabi. Ditegur Allah dengan surah Abbas. Tapi kalau orang tidak memahami apa namanya timbangannya itu dengan baik, dia akan sampai kepada oh kalau begitu Nabi juga begini dong gitu. Nah itu jadinya akhirnya menjadi alasan dia kalau salah Nabi juga pernah salah, padahal maksudnya kesalahan atau sesuatu peristiwa yang terjadi itu untuk umatnya tuh ibrah, bukan untuk diulang. Nah, di situ diperlukan fikihnya itu. Boleh nggak kita melakukan kesalahan sebagaimana Rasulullah dulu pernah melakukan sebuah kekeliruan yang di tidak boleh, tetap kekeliruan tidak boleh diikuti. Jangan karena Rasulullah pernah begitu tadi terus kemudian karena surat Abbasannya sudah turun, kan tidak nunggu surat Abbasannya diturun, surat Abbasannya sudah turun, ibrahnya sudah diambil, jadi jangan lagi begitu. Kecuali kita lagi lupa, namanya manusia, apalagi seperti manusia biasa kita ini kan tidak ada kelebihan apa-apa, bukan siapa-siapa gitu. Ya lebih lagi kita khawatir untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan itu. Karena Al-Qur'an sudah sempurna, tidak ada tambahan lagi, tidak ada pengurangan lagi. Sudah lengkap. Kalau mau tahu mana yang dinasah, ya baca buku-buku yang memang mengupas tentang Al-Qur'an. Ya. Tapi secara utuh sudah sempurna, sudah tidak ada lagi perubahan. Oleh sebab itu sudah tidak perlu lagi kita melakukan kesalahan sekuat dan semampu kita. Kembali kepada pertanyaan dasarnya, jadi apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum dapat perintah itu berdasarkan apakah ada hitung-hitungan? Ada. Buktinya apa? Ketika kaum mustad'afin yang lemah-lemah, kan penyiksaan itu bertahap. Kalau kita lihat di Sirah Nabawi itu penyiksaannya bertahap, yang lemah-lemah dulu. Sampai akhirnya Abu Bakar Siddiq pun kena. Kan Abu Bakar Siddiq pernah minta izin kepada Nabi untuk ikut hijrah mengejar rombongan Habasyah. Hadis panjang itu. Ya. Sampai ke Barqil Ghumat. Barqil Ghumat itu 300 km selatan Jeddah, sudah hampir Yaman. Sampai di situ. Jadi bertahap. Jadi yang disiksa itu yang rendah-rendah dulu istilahnya, yang secara status sosial Quraisy jahiliyah ini mereka bisa bully. Nah, terhadap mereka-mereka ini Rasulullah menyuruh pertama untuk bersabar. Sampai kemudian ada yang syahid yaitu ibunya Ammar bin Yasir.
Sumayyah. Baru Rasulullah mengeluarkan perintah bagi yang tidak kuat atau ada halangan atau khawatir terpaksa mengatakan yang tidak semestinya, hendaklah mereka berangkat ke Habasyah. Makanya itu hijrah pertama ke Habasyah. Itu kan pertimbangan Nabi juga, perhitungan Rasulullah SAW. Dari mana Rasulullah tahu bahwa nanti kalian akan ketemu dengan raja yang adil? Itu berarti ada riset, ya, ada riset. Karena memang Habasyah itu merupakan salah satu target. Jadi kan selama ini kalau kita baca surah Quraisy itu kan li ila fi Quraisy ila bihim rihlatash shifai wassoy shita wassoy, hanya perjalanan musim dingin dan musim panas, yaitu ke Syam dan ke Yaman. Padahal ada dua lagi yang jarang dibahas, makanya perlunya sirah itu. Penjelasannya ada yang ke timur, ada yang ke barat, bukan utara selatan saja. Makanya Rasulullah tahu, kan kalau pertanyaan dulu berat dijawabnya, dari mana Rasulullah tahu, padahal tidak ada satu ayat pun menceritakan tentang Najasyi. Dari mana Rasulullah tahu kalau di situ rajanya adil? Kesana aja belum. Susah jawabnya kalau nggak pakai sirah. Nah, jadi ada pertimbangan-pertimbangan itu ketika Rasulullah memerintahkan sahabat sebagainya. Bahkan Rasulullah ketika penyiksaan, intimidasi, mulai fisik, Rasulullah mulai ada yang mencampak apa namanya ini selendang Rasulullah itu, ya, imamahnya Nabi itu kan selendang Rasulullah itu, imamahnya itu kalau ya, sedang dalam perjalanan berfungsi sebagai saking lebarnya kalau dibuka jadi kayak tau kayak macam kalau kita sekarang jaket besar gitu. Tapi kadang-kadang Rasulullah belit-belit juga tuh. Ya. Belit, terus kemudian ada kolan suwa, Nabi punya topi yang melekat di kepalanya, kemudian dibelit dengan imamah tadi. Jadi sampai fisik, kita mulai fisik. Maka Rasulullah kemudian mencoba terobosan lagi ke Taif, tapi tidak berhasil. Rasulullah ada juga perintah ke Habasyahnya berhasil, alhamdulillah dengan izin Allah. Walaupun nyaris dikembalikan kan, karena waktu itu Amr bin As masih musyrik, dia dikirim oleh Quraisy untuk melobi Najasyi. Hampir berhasil, tapi yang dihadapinya adalah Ja'far bin Abi Thalib, wakil dari kaum muslimin, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Bisa dia berargumentasi, akhirnya Najasyi tidak menyerah. Usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang ditunjuk, termasuk Utsman bin Affan ikut berangkat juga dan lain sebagainya. Baru kemudian hijrah ke Madinah. Nah, kalau hijrah ke Madinah ini Allah yang gerakkan dengan cara mendatangkan kaum Ansor, tapi waktu itu belum dikenal sebagai Ansor, baru suku Aus dan Khazraj. Datang mencari-cari, katanya di Mekah ada Nabi. Ya. Yang mana gitu kan, disembunyikan dulu sama Abu Jahal dan kawan-kawannya. Sampai ketemu. Setelah ketemu, kata mereka persis. Wah, persis apanya? Karena orang Yahudi di Madinah sudah sering cerita tentang siapa namanya Ahmad. Nabi yang akan menjadi Nabi penutup, yang nantinya akan masuk ke dalam rombongan Yahudi, kata Yahudi. Dan akan memerangi manusia-manusia yang lain. Ternyata bukan. Tapi sudah kepala cerita. Jadi orang Aus Khazraj itu bisa membayangkan sosoknya, tapi tidak tahu orangnya. Ketika mereka ke berhaji sebagaimana haji jahiliyah sampai ke Mekah, ketemu dengan Ahmad, orang-orang Aus Khazraj itu melihat mirip dengan yang diceritakan sama Yahudi. Akhirnya mereka berapat gitu di Aqabah itu. Gimana? Jangan sampai keduluan Yahudi. Segera kita bai'at, minta untuk menjadi bagian dari kaum muslimin. Itu kan bai'atnya ada dua kali. Nanti kita sampai juga, jangan buru-buru. Tapi ada di situ Allah gerakkan Aus dan Khazraj untuk mendatangi Nabi. Pertama kali, yang kedua kali mereka bersedia. Rasulullah hijrah ke negeri mereka. Mereka akan lindungi seperti mereka melindungi keluarganya. Barulah serinta. Beda dengan Habasyah, beda dengan Taif.
Jadi ada usaha Nabi selesai. Kalau tidak ada usaha nanti bahaya buat kita, nggak ada contoh. Jadi akhirnya orang nanti baring-baring semua. Ah tunggu aja nanti datang. Ya, jadi keliru dia memahami itu. Ya, Rasulullah kan berdarah-darah waktu ke Taif itu kan. Ketika Abu Jahal tahu Rasulullah ke Taif, dia langsung ngirim orang ke Taif kasih tahu kepada Banu Thaqif, sebentar lagi saudara kami datang. Dia ini kalau ngomong orang-orang akan tersihir. Kalau ngomong banyak orang di antara kalian yang akan berpecah belah kata dia. Ini penghasut dia ini. Wah disiapin batu-batu, dikumpulin enak orang-orang yang sedikit lemah syarafnya itu dikumpulin. Jadi ketika Rasulullah datang dilempar sampai berdarah-darah sampai ke kaki. Di situ yang kemudian Rasulullah bersembunyi di kebunnya seorang apa namanya Nasrani. Kemudian masuk Islam. Jadi salah satu buah dari dakwah Rasulullah ke Taif di samping berdarah-darah adalah Rasulullah kemudian ternyata bisa menyentuh hati seorang Nasrani. Hanya karena ketika makan Rasulullah, makan buah itu mengucapkan basmalah. Nih. Kita pernah enggak basmalah kita itu menggerakkan hati orang? Kadang-kadang suka lupa, makanan sudah mas baru ingat. Akhirnya terpaksa bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Kan ya kalau saya kalau jamaah insyaallah lebih baik daripada saya. Jadi seperti itu. Ya dalam ini ya saya tanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua cerita atau semua konsul tentunya bermanfaat buat kita di akhir zaman ini. Insyaallah. Ini agak sedikit sensitif, Ustaz. Tapi perlu dan dipikirkan lah kalau dulu kita jangan. Ini menyangkut dengan kita punya keadaan. Zaman dulu Rasul diperangi atau memerangi kaum Yahudi atau kaum Munafik. Zaman kita tuh minimal menurut pandangan saya tidak kalah dahsyatnya. Dari mulai hoax-hoax ketidakadilan sampai pada yang sekarang itu ramai penggantian nama atau isi konten Pancasila yang diusung oleh salah satu partai walaupun tidak mampu ya, tapi kenyataan yang demikian ini kalau dikaitkan dulu sekarang ini apakah ini kita saatnya mungkin kalau mengangkat senjata mungkin belum ya tapi apa namanya tingkatannya perjuangan kita di sebagai umat muslimin di Indonesia untuk menghadapi keadaan yang ekstrimnya emang ingin mengganti kita punya keyakinan ya dengan tiga jargon tadi yang kita tahu berbudaya dan sebagainya ini kita di mana di posisinya besar bangga apa namanya menyematkan akhirat kita ini pun seolah-olah ini mudah mulai orang-orang akhirat kita nih walaupun lihat dari segi politiknya itu adalah ambil dari kemenangan. Nah, ini sikap kita gimana untuk posisi ini? Apakah cukup doa saja? Apakah cukup diam saja? Masalahnya ini cukup udah turun ke jalan kita diam aja. Ini apa yang orang yang kaum yang politik itu mau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menduga tadi nggak nyampe di sini, ternyata nyampe juga. ada juga yang nanya ini, ya Pak RW, jazakallah khair. Jadi memang Rasulullah SAW, ini kita cerita sirahnya dulu. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah kan kemudian menyusun basis dasar kaum muslimin. Pertama dengan persaudaraan antara muhajirin dengan ansor. Kedua, Rasulullah kemudian menyusun sebuah konstitusi yang disebut dengan Piagam Madinah.
Piagam Madinah ini mengikat kaum muslimin dan non muslim yang waktu itu ada di kota Madinah. Ya, tiga suku Yahudi, Banu Qainuqa, Banu Nadir sama Banu Quraidah. Tiga. Rasulullah sudah punya perkiraan bahwa akan terjadi makar, sehingga perjanjian kerjasama ini akan mengikat dan menjadi dasar pengambilan keputusan di kemudian hari. Dan ternyata betul setelah Badar, ternyata Banu Qainuqa tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang Quraisy menang, kaum muslimin orang-orang Quraisy kalah, kaum muslimin yang menang. Enggak bisa terima. Sehingga mereka merongrong kewibawaan kaum muslimin dan terjadi kasus. Kasusnya adalah seorang muslimah sedang belanja di pasar. Waktu itu pasar Yahudi belum kalah dengan pasarnya kaum muslimin. Sehingga kemudian terjadi insiden, pokoknya menyebabkan kehormatan wanita itu terbuka. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk bergerak dan mengepung Yahudi Banu Qainuqa. Dan mereka menyerah, diusir sama Rasulullah SAW. Begitu juga nanti Banu Nadir. Kalau Banu Qainuqa boleh diusir, boleh bawa barang, meninggalkan kampung. Banu Quraidah, Banu Nadir diusir sama Rasulullah, tidak boleh bawa barang karena sudah dua kali melakukan kesalahan. Banu Quraidah tidak diusir sama Nabi, dihabisi. Kenapa? Orang itu kalau salah itu sekali, tidak sengaja. Dua kali itu kan sebenarnya sudah nyari masalah. Kalau tiga kali memang ngajak, ya ngajak bisa-bisa. Ngajak bisa-bisa berarti tiga kali. Ya, tiga kali. Nah, kalau kita melihat sejarah komunisme di Indonesia, sejarah komunisme tidak menyebut satu partai tertentu. Sejarah komunisme itu pertama kali melakukan onar di apa yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Republik Indonesia. Pertama kali tahun 1948. Ketika kita masih perang, masih kena agresi kedua Belanda yang mencoba bercokol lagi di Indonesia. Alhamdulillah kaum muslimin bisa mengatasinya. Karena waktu itu kan divisi ketiga Siliwangi sempat hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur, masuk ke wilayah Republik setelah aksi Belanda yang pertama. Itu yang tidak dihitung sama musuh dan kawan-kawannya. Perhitungan mereka waktu memberontak di Madiun itu 1948, yang dihadapi cuma tentara TNI yang ada di Jawa Timur, sebagian sudah disusupi sama mereka. Satu hal yang tidak dihitung, dan ini nasrun minallah, pertolongan dari Allah. Divisi 3 Siliwangi itu seluruhnya muslim dan kuat. Itu yang jarang diangkat di buku-buku sejarah. Jadi memang divisi 3 Siliwangi itu soleh, ya bisa disebut soleh, tentara soleh. Jadi waktu berhadapan dengan musuh dan kawan-kawan dihabis sampai ke lereng-lereng gunung, sampai ke rawa-rawa, sampai ke gua-gua di selatan itu banyak gua, habis itu. Namun kita tahu musuh bersama waktu itu Belanda, jadi masih dimaafkan. 48, 49, 50 namanya sudah balik lagi, boleh ya, dimaafin lah gitu. Walaupun yang mati banyak, santri terutama, penduduk lokal, pejabat-pejabat banyak yang mati. 50 mereka balik lagi, 60 sudah kuat. 60 sudah kuat. 61 atau 60 Masyumi bubar, dibubarkan sama mereka dengan intrik-intrik kuat ya. Bahkan bisa disebut sebagai partai, sebenarnya kalau Masyumi belum dilikuidasi itu partai terkuat nomor 2 mereka setelah Masyumi. Nah, Soekarno waktu itu memang cukup dekat dengan PKI karena mengusung Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis. Nasionalisnya PNI, agamisnya waktu itu Partai NU yang dirangkul sama Soekarno, dan kemudian yang ketiga
komunisnya PKI. Muncul lagi padahal 48, 50, 50 itu kan cuma 2 tahun. Sudah dikasih kesempatan untuk istilahnya berpartisipasi kembali. Karena waktu itu secara ideologi belum dianggap ancaman. Terjadi peristiwa tahun 65. Dipabat habis, keluar TAP MPR nomor 25 tahun 1966, melarang semua yang berbau komunis, Marxis, ya, di bumi Indonesia. Itu yang kedua. Kalau saya ibaratkan, tidak sama ya, ibaratkan yang pertama Koinoko, masih dia diampuni. Yang kedua, tegas sudah kan, disikat habis sampai ke akar-akarnya. Tapi belum dihabisi seluruhnya, karena enggak mungkin. Jadi idenya Presiden Soekarno itu dibuat Pulau Buru. Dan untuk yang Napol, Tapol, kelas A itu di Nusa Kambangan. Kalau B dan C bawa ke Pulau Buru, Pulau Buru. Baru asimilasi lagi tahun 70-an, 80-an. Tapi di KTP-nya masih ada tanda. Bahwa dia dulu pernah, keluarganya pernah terlibat PKI. Nah, ngaji politik, gak apa-apa ini. Kan ada pertanyaan, sedikit saja, singgung-singgung sedikit. Mulai setelah Presiden Soekarno, Soeharto lengser, Presiden Habibie. Setelah Habibie, Gus Dur. Kiai Abdurrahman Wahid. Setelah itu, Megawati. Perhatikan peristiwa yang terjadi antara tahun 2002 sampai 2004. Penandaan litses yang nama-nama PKI hilang. Lewat proses Mahkamah Konstitusi. Ya, tidak boleh lagi orang diketahui dulu dia ini keturunan PKI, tidak boleh. Baca itu. Jadi sistematik. Jadi kalau kita sekarang ini kebakaran jenggot, walaupun tidak punya jenggot, anggap aja kebakaran jenggotnya. Telat sebenarnya. Udah dari 2004. Coba lihat tap-tap yang berubah. Kita tuh jarang mau rajin baca. 2002 sampai 2004. Itu terjadi perubahan-perubahan. Nah, puncaknya sekarang. Saya tidak bisa kasih jawaban. Tapi kalau melihat polanya, antara Banu Nadir ke Banu Quraidah. Pertama dimaafin. Kedua, ditindak tegas. Nah, kalau sampai ada ketiga, iya. Cuma masalahnya, kepemimpinan kaum muslimin mudah-mudahan kuat nih MUI-nya. Saya sangat berharap ya kepada unsur-unsur dua utama yang di Indonesia ini kan NU dan Muhammadiyah. Ini mudah-mudahan solid. Karena dahulu tahun 65 baru sadar kalau ternyata mereka diperalat itu sudah agak telat. Makanya baru setelah Banser, Ansor itu kemudian dilepas, barulah banyak PKI itu dihabisi. Ya, tapi itu yang tidak perlu kita bahas saat ini juga. Tapi perlu diketahui bahwa waspadanya itu harus ditingkatkan. Ya. Sama seperti tahun menjelang tahun 65, parlemen dikuasai. Aparat-aparat dikuasai. Ya. Siapa lagi? Lalu Presiden Soekarno berusaha berada di tengah-tengah. Kata dia. Ya, kata dia, media dikuasai, dana kalau dulu dari Uni Soviet dan Cina, walaupun sempat ada clash juga akhirnya Soviet mundur, Cina yang lebih banyak mendanai, mendalu Tiongkok istilahnya dulu. Nah, kita tinggal lihat, belajar dari sejarah apakah tanda-tandanya ada. Ngelihatnya jangan 2020, saya tadi kasih acuan dari tahun 2004. Apa yang dipreteli, apa yang dipreteli. Ya. Di zaman SBY juga beberapa kasus itu sempat kontroversial. Nah, baru memuncak lagi setelah itu. Jadi ya, umat Islam ini kuncinya satu, harus kompak, harus solid. Kalau dicari-cari perbedaan di antara kita selalu banyak. Jangan sibuk dengan perbedaan. Ya, selama dia masih menyembah Allah, ya, kalau standar dasar itu rajin ke masjid, standar dasar itu kalau laki-laki kan,
kecuali ada halangan atau ada kondisi-kondisi tertentu. Minimnya itu. Nah, kalau kita tidak dimasuk di dalam barisan itu, dikhawatirkan seperti Pak Heru mengatakan tadi, jangan-jangan kita bagian dari munafikin. Nah, munafikin ini nanti kalau sudah ada perjuangan biasanya enggak ikutan. Tapi kalau sudah hampir menang baru gabung. Dulu umat Islam kan yang menghabisi PKI tahun 65. Setelah habis umat Islamnya lupa minta jatah. Diambillah oleh orang-orang yang sebenarnya tidak berjuang. Dan sudah berkali-kali seperti itu. Nah, itu. Kalau analisis sejarahnya seperti itu. Ya. Jadi bagaimana dan bagaimananya, alhamdulillah kemarin saya apresiatif sekali, khawatir sekali kalau sampai MUI tidak bersuara. Alhamdulillah MUI bersuara dan bahkan bisa disebut juga melakukan suatu apa inisiatif supaya turun, ya, memimpin umat ini tidak boleh main-main. Dan saya perhatikan juga dari kalangan purnawirawan ABRI juga sadar sebenarnya. Ya, sempat bertanya-tanya kemana TNI, biasanya TNI itu paling depan kalau urusan Pancasila diusik. Tapi kok kayaknya ini adem-adem. Jadi takut saya sebenarnya, takut dalam arti khawatir. Karena dahulu juga tahun 65 beberapa unsur angkatan udara juga ke sana. Ya. Di TNI angkatan darat juga ada sebagian, tapi lebih solid. Biasanya ada dua pilar kan yang kuat menjaga NKRI ini, ya umat Islam dan TNI. Ya, kalau dulu 65 umat beragama lah. Ya, umat beragama. Allahu a'lam shawab. Dimohon waspada, siaga, yang kita tidak tahu apa yang terjadi, Allah yang siapkan. Jangan sampai nanti ada sesuatu hal kita lugu. Jangan juga kemakan hoax, banyak yang mencoba membenturkan secara prematur nih. Mudah-mudahan kita sudah belajar dan Allah Subhanahu wa taala lindungi, sebagaimana dahulu para ulama kita juga sudah menyelesaikan masalah polemik Pancasila ini. Jadi jangan lagi terkotak-kotak untuk urusan Pancasila ini, karena masalahnya lebih banyak. Ya, kita tidak perlu menoleh ke belakang lagi. Negeri ini sudah sudah mulai dirusak sedemikian rupa, ya umat Islam yang memang harus tampil. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan agak sedikit ada gambaran lah bagaimana secara sejarah di zaman Nabi, sejarah di Indonesia dan apa yang terjadi sekarang. Wallahu a'lam bishawab.